kami dari Komisi Anak GKI Pasir Kaliki ingin menginformasikan kepada Bapak dan Ibu, jikalau yang memiliki putra, putri, ataupun cucu yang masih berusia balita sampai kelas 8 SMP atau 2 SMP, kami mau mengajak anak-anaknya semua untuk boleh bergabung bersama dengan kami mengikuti sekolah minggu secara virtual tiap hari minggu pukul 8 pagi untuk anak-anak kelas balita sampai 3 SD melalui Zoom meeting. Lalu dilanjutkan lagi pukul 9 lebih 15 menit untuk anak-anak kelas 4 sampai 6 SD dan juga masih dilaksanakan melalui Zoom meeting. Pada pukul 10 pagi akan diadakan kebaktian tunas remaja untuk anak-anak 7 SMP sampai 8 SMP dan juga dilaksanakan secara virtual melalui Zoom meeting. Mari kita ajak putra atau putri, cucu untuk dapat berjumpa dalam kasih Tuhan bersama-sama di rumah Tuhan. Terima kasih, selamat beribadah.
membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan menjadi sangatlah penting apalagi di masa pandemi ini. Seperti pada 2 Korintus 8 ayat 12-13. Sebab, jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab, kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Mari kita melanjutkan tugas pelayanan peduli COVID dengan terus bersama-sama menolong yang berdampak. Baik anggota jemaat, simpatisan maupun warga sekitar sesama kita, dengan kita menyisihkan berkat yang Tuhan limpahkan kepada kita dan menyalurkannya dalam persembahan peduli COVID pada rekening GKI Pasir Kaliki dengan keterangan peduli COVID atau dengan menambahkan angka 19 di akhir pada jumlah persembahan kita yang kita berikan. Kiranya Tuhan Yesus memimpin dan memakai kita sebagai perpanjangan kasih Allah kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kaulah tempat perteduhan bagi kami turun temurun sebelum gunung dilahirkan bumi diperanakan sampai selamanya kaulah Allah Tuhan kaulah tempat bagi kami turun temurun sebelum gunung dilahirkan bumi diperanakan sampai selamanya kaulah Allah ajar kami hitung hari-hari kami sedemikian hingga kami dapat hati yang kami turun temurun sebelum gunung dilahirkan bumi diperanakan sampai selamanya kaulah Allah kembalilah Tuhan sayangi hamba-Mu kenyangkanlah dengan kasih setia-Mu supaya kami bersorak dan bersukacita
seimbang dengan hari kau tindas kami. Tuhan kau lah tempat berteduhan bagi kami turun temurun sebelum gunung dilahirkan, bumi diperanakan sampai selamanya. Biarlah kelihatan perbuatanmu pada hambamu serta anak-anaknya, kiranya kemurahanmu di atas kami, teguhkanlah perbuatan tangan kami. Tuhan kaulah tempat kami turun temurun sebelum gunung dilahirkan, bumi diperanakan sampai selamanya kaulah Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan beserta saudara juga. Kebaktian Minggu pada hari ini bertemakan keluarga yang hidup dalam pemulihan. Dipulihkan artinya dikembalikan kepada keadaan semula yang baik atau sehat. Keluarga yang dipulihkan adalah keluarga yang bersedia diproses, beralih, dan menjalani kehidupan yang baik. Secara khusus pada minggu ini, pemulihan difokuskan pada kepedulian terhadap anggota keluarga dan kepada sesama. Dalam Markus 10 ayat 21 dituliskan, "Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, 'Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku.'" Hidup yang dipulihkan ditunjukkan dengan kepedulian kita pada kebutuhan sesama. Alangkah indahnya serikat beriman, cerminan kasih Tuhannya di dalam sorga terang. Baik suka, baik keluh, berpadu berserah,
segala doa bertemu di tata rahmat-Nya. Tuhan, kami bersyukur atas semua keadaan yang terjadi pada kami selama ini. Kami tahu itu merupakan proses untuk kami makin menjadi lebih baik. Terima kasih atas penyertaan-Mu ketika kami dipulihkan makin menjadi serupa Engkau dari hari ke hari. Tetapi dalam proses itu, memang kami kadang tidak sabar, tidak tekun, sehingga kami menganggap pemulihan itu sebagai suatu yang menyulitkan. Ampuni kami, Bapa, ketika kami hanya terfokuskan pada diri sendiri, sehingga kami kurang memperhatikan dan kurang peduli pada sanak keluarga di sekitar kami. Ampuni kami, ya Roh Kudus, karena kami tidak peka pada keadaan sekitar kami. Tolong kami, Tuhan, supaya kami peduli pada kebutuhan keluarga kami. Mampukan kami sehingga kami dapat menjadi saluran kasih berkat-Mu pada sesama. Pakailah kami menjadi alat-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anugerah Tuhan nyata bagi kita seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 43. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepada-Nya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena nama-Nya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, dimanapun berada, kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih karena Engkau telah memimpin kami hingga saat ini dengan selamat. Kami tetap diberikan anugerah kesehatan. Kami dapat beraktivitas seperti biasa. Dan pada hari ini, ketika kami memasuki bulan keluarga di minggu kedua ini, Tuhan, kami berharap Tuhan terus menolong kami, meneguhkan iman kami, khususnya bagi kami yang mengalami luka ataupun di dalam keluarga kami ada hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab tertentu, kami sungguh memohon agar Tuhan membuka jalan bagi kami melalui firman Tuhan, boleh memulihkan kami dan keluarga-keluarga kami boleh menjadi lebih baik dan mampu bertahan di tengah tantangan zaman. Berkatilah kami dan tolonglah kami dengan Roh Kudus untuk menguasai diri kami saat ini, untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil diambil dari Markus pasal 10 ayat 17 sampai dengan 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan Dia, dan sambil berteluh di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik?
Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang lain. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, Hanya satu hal lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Berkatalah Petrus kepada Yesus, Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah mereka yang mau mendengar dan memelihara firman Tuhan dalam kesehariannya. Haleluya. Haleluya. Salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun saat ini Bapak Ibu Saudara berada. Hari ini kita mengangkat tema keluarga yang hidup dalam pemulihan. Saya ingin menjelaskan dari teks di bagian awal ini dengan ralat. Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam bacaan Injil, kita akan menemukan kata kekal. Kata kekal ini sejatinya lebih baik diterjemahkan dengan kata abadi. Tampaknya sama tetapi sebenarnya berbeda. Dan di dalam penggunaan bahasa aslinya pun juga demikian. Menggunakan dua kata yang berbeda. Kata kekal ini berarti
dia tidak terikat oleh ruang dan waktu. Tidak ada awal dan tidak ada akhir. Itu kekal. Tetapi abadi itu ada unsur waktu yang ada di dalamnya. Jadi pertanyaan yang diajukan oleh orang kaya itu mengandung unsur waktu. Dia ingin mendapatkan hidup yang abadi. Nah, ini akan menolong kita untuk kemudian mempertegas makna. Di dalam bacaan ini, kita mungkin akan menemukan beberapa tafsiran yang cukup populer. Yang pertama, ada yang mengusulkan bahwa yang dimaksud dengan lubang jarum itu sebuah jarum beneran dan bukan unta yang dimasukkan di dalam lubang jarum, tetapi tali jangkar. Sebab tali jangkar dengan unta itu dalam penulisan Yunani ini mirip sekali, hanya berbeda satu huruf. Kalau unta itu ditulisnya kamelos, tetapi kalau tali jangkar kapal itu nulisnya kamilos, pakai I. Yang satu pakai I, yang satu pakai E. Kamelos, unta. Kamilos itu tali jangkar. Sehingga itu akan lebih masuk akal seandainya tali yang dimasukkan di dalam lubang jarum itu lebih sulit karena itu adalah tali jangkar. Tali untuk mengikat kapal, begitu. Nah, di dalam makna yang kedua, tafsiran berikutnya, ada yang mengatakan begini, bahwa lubang jarum itu mau menggambarkan tentang pintu yang konon ada di Yerusalem. Pintu ini kecil, lalu hanya bisa dimasuki unta saja. Lah kapan itu pintu itu dipergunakan? Konon kalau kota Yerusalem itu gerbangnya ditutup, maka orang yang datang terlambat, kemalaman, mereka bisa masuk melalui pintu itu yang disebut lubang jarum. Mereka harus menurunkan barang, kemudian masuk melalui pintu itu. Nah, memang tafsiran ini sebenarnya dari apa yang saya pelajari, rupa-rupanya sudah ada dari sejak abad ke-9. Tapi mungkin itu menjadi sering dibicarakan begitu di abad ke-15. Tafsir ini sangat menjanjikan. Tampak begitu, tetapi para arkeolog mencoba membuktikan di mana letak pintu itu sampai hari ini tidak ketemu. Jadi ini berangkat dari sebuah asumsi. Lalu bagaimana kita sebaiknya menerjemahkan atau mengartikan perkataan Yesus yang mungkin sulit? Sebenarnya sederhana saja. Lebih baik kita mengartikan begini. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga dengan usaha sendiri. Kita bisa masuk surga itu karena Kristus. Dan memang sulit.
tanpa pertolongan Tuhan kita tidak akan masuk surga. Jadi baik itu unta masuk lubang jarum ataupun tali yang masuk itu okay, itu memang tidak mungkin begitu. Tetapi lebih baik dimaknai demikian. Bahwa memang kenyataannya tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga tanpa pertolongan Tuhan. Ini makna yang pertama. Lalu bagaimana kemudian ini dikembangkan? Karena orang kaya ini kan toh akhirnya pergi dan bersedih. Sementara Yesus sungguh mengasihi orang itu. Bukan kekayaan yang menjadi momok sebenarnya. Tetapi ada apa pertanyaannya begitu? Ada apa dengan orang kaya itu? Yang kemudian meninggalkan Tuhan Yesus dengan bersedih ketika diminta untuk menjual harta miliknya dan kemudian membagikannya kepada orang-orang di sekitar mereka. Kalau kita perhatikan di dalam Injil Markus, kita akan menemukan beberapa cerita bahwa ketika orang itu kemudian datang kepada Yesus, lalu ia bertelut ataupun ia tersungkur di hadapannya, maka orang itu adalah orang yang sakit, orang yang butuh kesembuhan. Nah, kalau demikian, maka orang kaya ini punya sakit apa yang perlu disembuhkan oleh Yesus? Dan menarik lagi kalau kita kemudian sangkutkan dengan bahwa orang ini ternyata sungguh-sungguh taat terhadap firman Tuhan. Dia tidak pernah melanggar 10 hukum Tuhan sejak masa mudanya. Tetapi kalau kita cermati, 10 hukum Tuhan itu justru yang disebut Tuhan Yesus ada 6. Dan itu semua terkait dengan manusia. Tidak boleh membunuh, bersaksi dusta, menipu, menghormati orang tua. Itu semua bagian 10 hukum Tuhan terkait dengan relasi manusia dengan sesamanya. Maka kita bisa menduga, jangan-jangan orang ini memang bermasalah. Dia tidak pernah mengambil hak orang lain, ya. Tetapi ada satu hal penting yang seharusnya ia miliki. Terkait dengan kepedulian, terkait dengan bela rasa, terkait dengan keadilan. Dia sangat kaya, tetapi ketika dia melakukan itu semua, dia kurang memiliki kepedulian. Sehingga yang ia lakukan hanya sebatas aturan. Hanya sebatas taat karena takut. Yang diminta oleh Tuhan Yesus adalah melampaui itu semua. Melakukannya dengan sungguh-sungguh dan mengikut Kristus. Karena ini terkait dengan bulan keluarga, Bapak Ibu. Bagaimana kemudian teks ini berbunyi di tengah keluarga kita? Bukankah keluarga juga memerlukan kepedulian satu dengan yang lain? Di tengah keluarga supaya dapat berjalan dengan baik, juga diperlukan bela rasa di antara
anggota keluarganya. Di dalamnya juga diperlukan keadilan, sehingga semuanya mendapatkan sukacita di dalam kehidupan, di dalam relasi sehari-hari. Dan dari hal inilah kemudian keluarga ini boleh bertumbuh dan boleh bersukacita. Mereka dapat berkarya dengan baik. Mereka tidak ada yang merasa dianaktirikan. Semua mendapat bagian yang sama, yang adil, sesuai dengan kebutuhan mereka. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini, kita refleksikan secara sederhana di tengah keluarga kita, tetapi juga kemudian kita refleksikan dalam seluruh kehidupan pelayanan kita, di gereja, di tempat kerja kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita bersama umat Tuhan di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami ingin bersyafaat bersama. Kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, maupun berada dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Tiara yang baru saja mendapatkan anugerah dari Tuhan
dengan bertambahnya satu anggota keluarga. Namun demikian, beliau juga memerlukan masa pemulihan yang lebih lama dari situasi normal. Kami berharap Tuhan berkenan untuk melawat keluarga ini, menambahkan kesabaran, menambahkan ketelatenan, sehingga pemulihan itu juga boleh berjalan dengan baik. Sukacita yang Tuhan tambahkan juga menolong untuk mempercepat proses kesembuhannya. Begitu juga untuk Bapak Beng Siswanto yang juga dalam masa pemulihan karena habis operasi. Kami berharap Tuhan juga hadir di tengah-tengah keluarga mereka, khususnya keluarga juga diberikan kesabaran, ketelatenan di dalam merawat beliau. Dan apapun yang diperlukan untuk mempercepat kesembuhan saudara-saudara kami ini, kiranya Tuhan memenuhinya melalui pintu-pintu manapun yang Tuhan inginkan. Kami juga berdoa untuk kegiatan bulan keluarga yang saat ini berlangsung. Dan juga kami bersyukur GKI Pasir Kaliki tidak hanya merayakan sendiri tetapi juga mengundang dari GKI Ayudhya untuk turut serta. Dan biarlah bulan keluarga yang saat ini berjalan menjadi sukacita tersendiri untuk jemaat dan berkesan sehingga mereka tetap mendapatkan hikmat, mendapatkan sesuatu dari bulan keluarga kali ini untuk menjadi bagian dari hidup mereka. Dan cinta kasih Tuhan boleh terus dinyatakan di tengah keluarga-keluarga di gereja Tuhan ini. Sehingga gereja boleh menjadi solid karena kehadiran keluarga-keluarga yang tangguh, yang tidak hanya memikirkan diri mereka sendiri, tetapi juga mampu berinteraksi dan saling mendukung di dalam pelayanan-pelayanan, di dalam kesaksian-kesaksian, di dalam persekutuan-persekutuan yang dijalankan. Kami juga berdoa untuk pencalonan penatua yang harus kami gumuli. Kiranya Tuhan mau menggerakkan saudara-saudara kami di tempat ini untuk memantapkan dirinya, terlibat di dalam pelayanan jemaat sepenuhnya menjadi seorang penatua. Berkatilah mereka dan persiapkanlah mereka sehingga pelayanan di GKI Pasir Kaliki ini sungguh-sungguh semakin baik dari hari ke hari. Ditambah-tambahkan segala sesuatunya dan anggota jemaat serta simpatisan semakin mensyukuri perjumpaan mereka bersama dengan Tuhan melalui kehadiran para penatua baru nantinya. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ketika menghadapi corona ini terus berupaya sedemikian rupa. Kiranya Tuhan tolong untuk terus mengingatkan di dalam hati untuk kami semua warga masyarakat di Indonesia untuk tetap setia dengan prokes, untuk mereka tidak mengabaikan hal-hal yang
itu mampu membuat penularan menjadi semakin cepat. Kami juga berharap Tuhan juga memberkati para dokter dan tenaga medis yang terus berjuang hingga saat ini di garis depan. Berkati keluarga mereka, Tuhan. Dan ampuni kami apabila di dalam doa syafaat ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami sungguh mohon ampun. Dan dengarkanlah seruan saudara-saudara kami yang mungkin juga berdoa syafaat secara pribadi. Di dalam Kristus kami berdoa, kami memohon. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan menyampaikan persembahan syukur. Ayat persembahan yang mendasari persembahan kita diambil dari Mazmur 90 ayat 14. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Persembahan dapat ditransfer melalui nomor rekening GKI Pasir Kaliki atau memindai QR code yang telah tertera pada layar perangkat saudara. Dan bagi umat yang telah mempersiapkan dalam bentuk uang tunai, dapat memasukkannya ke dalam amplop serta menghubungi tata usaha gereja atau penatua agar persembahannya dapat diambil ke tempat saudara. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas segala karuniamu untuk kami, untuk kehidupan yang kau beri, untuk keluarga yang kami kasihi, untuk kesempatan bersyukur dan melayani. Saat ini kami datang membawa persembahan kami. Kami tahu ini semua asalnya darimu. Engkaulah sumber berkat kami. Kiranya kau melihat hati kami yang dengan tulus dan penuh rasa syukur mempersembahkannya. Kami mohon hikmatmu untuk majelis yang akan mengelola persembahan ini. Kiranya dapat dipakai hanya untuk kemuliaan-Mu semata. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan berucap syukur. Amin. Padamu Tuhan, kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Thank you.
Kristus pimpin kami agar selalu bersamamu. Ajar kami, tolong kami mewujudkan kasih-Mu. Terima kasih padamu Tuhan, Kau pimpin kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu. Terima kasih padamu Tuhan, Kau pimpin kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.